Halo semua, kembali lagi dengan saya di channel Caken 86. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tips atau solusi gimana sih caranya untuk mempercepat atau menstabilkan koneksi internet di perangkat mobile kalian, terutama di perangkat iOS, iPad, atau iPhone. Dan cara ini sangat berguna buat kawan-kawan yang suka nge-game atau live streaming game menggunakan perangkat mobile kalian. Oke, langsung saja menuju ke pembahasannya. Let's go! Caranya adalah dengan menggunakan perangkat tambahan, yaitu adaptor LAN to Lightning. Alatnya seperti ini yang saya pegang sekarang. Kemarin alatnya saya dapatkan di toko online sekitar 200-an ya, 200 ribuan. Jadi bisa kawan-kawan cek langsung di toko-toko online seperti Tokopedia atau Bukalapak, itu harganya bervariasi juga. Nah, di sini terdapat 3 lubang port. Yang pertama, port untuk charger. Yang kedua, port untuk kabel LAN. Dan yang ketiga, port untuk kabel USB. Nah, alat yang kedua yaitu kabel LAN-nya sendiri. Oke. Nah, kabel LAN sendiri. Setelah itu, kita langsung saja untuk cara menggunakan adaptor tersebut. Oke, jadi kabel LAN tadi, ujung yang satunya lagi, yang ini. Oke, kita colokkan ke modem atau router internet kalian. Sudah tersedia tempat port LAN-nya. Nah, setelah itu, yang satunya lagi kita colokkan ke adaptor yang tadi. Oke, jadi setelah tersambung seperti ini, oke, kita akan langsung konekkan ke port iPad atau perangkat iOS kalian. Jadi yang pertama-tama kalian lakukan yaitu mematikan koneksi WiFi kalian. Oke, kita langsung aja konekkan ke iPad-nya. Nah, untuk mengetahui alat ini bekerja atau enggak, jadi kalian bisa langsung saja ke pengaturan. Nah, di bagian koneksi ini akan muncul Ethernet, yang berarti alat ini sudah bekerja di perangkat mobile kalian. Oke, guys, simple dan praktis. Oke, teman-teman, sekian dulu dari saya, dan dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Thank you.